sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya pun, balik nih sama akun ya kan. Kali ini teman-teman, aku mau ajak teman-teman sobat akuntan semua untuk lihat onderdil sepeda. Kebetulan aku mau ganti pelek sepeda. Ternyata nih teman-teman, kenapa selalu kempes itu gara-gara peleknya. Benar kata teman-teman semua yang katanya ganti pelek pun. Nah itu benar teman-teman. Soalnya peleknya itu tuh yang bikin rusak ban katanya. Ya udah sekarang akun ganti nih. Makasih pokoknya saran teman-teman kemarin yang udah nyaranin akun buat ganti pelek, soalnya peleknya yang rusak. Nah, di sini akun udah ada di belakang nih. Tuh. Ini bengkelnya nih, bengkelnya. Kita lihat-lihat onderdil sepedanya ya kan. Lihat guys, sepedanya udah digituin. Udah dicopot bannya noh. Nah, sekarang tinggal ganti peleknya. Tapi nggak tahu sih, tadi aku nanya harganya berapa, 300 rupiah atau 60 ribu rupiah, itu udah komplit semuanya, pemasangan segala macam, keren banget. Makasih sekali lagi teman-teman yang udah ngasih saran kemarin ya. Yuk kita lihat onderdil sepedanya. Jadi ini bengkelnya khusus sepeda, sepeda baru pun ada noh, ya kan, buat dede bayi, nggak ada dik, oh iya dong, buat dede bayi, ya kan, buat yang masih orok. Enggak lah om, kalau masih orok mana bisa ya kan, paling ngamahnya sama bapaknya. Oke langsung aja kita lihat yuk onderdilnya kayak gimana yuk. Nah teman-teman, sekarang aku udah masuk di tempat onderdilnya nih. Tuh onderdil itu peralatan sepeda khusus gitu tuh. Oh lagi ini apa sih namanya, peleknya nih, pelek sepeda. Nah ini onderdil ataupun peralatan sepedanya. Jadi ini khusus sepeda semua nih guys. Tuh. Tuh, ini sepeda anak kecilnya taruh sini tuh. Sepeda-sepeda semua nih. Nah. Tuh, sepeda semua. Jadi emang ini khusus untuk sepeda-sepeda baru, sepeda lama di sini semua tuh. Nah. Nih, ini sepeda baru juga nih. Nah, sepeda ini jenisnya jenis ontel ya. Rata-rata sepeda di India itu jenisnya jenis ontel, mau tuh ontel cewek ataupun ontel cowok. Nah, kalau yang ini jenisnya ontel cewek nih teman-teman. Dan kelihatan juga kan jenis ini ya. Apa sih bentuknya juga kayak ontelnya agak kecewek-cewekan gitu deh. Tapi bebas sih, cowok juga bisa pakai ini. Yang penting mas sepeda ya kan bisa jalan weka-weka. Apa sih weka-weka? Nah, ini teman-teman apa sih namanya? Ban-bannya, ban dalam, peleknya juga. Kan. Nah, di sini baru nih ada apa-apanya segala macam. Oh, ada pompaan juga noh, guys. Ah, pompaan segala macam. Ini ban dalam juga masih nih. Nah, ini buat rem-rem sepedanya nih, teman-teman. Coba lihat. Tuh, ini buat rem-rem sepedanya nih. Ini baut-bautnya nih. Noh, baut-bautnya. Terus ini ada pedal sepedanya. Coba lihat. Tuh, ya kan pedal sepedanya. Ada shock nih ya, apa sih per nih? Shock atau per gitu. Biasa aja sih sebenarnya, kayak sama aja kayak di Indonesia gitu tuh. Tapi emang ini khusus sepeda gitu tuh. Tuh, ya kan? Sepedanya digantung guys. Kalau talinya copot, wassalam lah. Nimpas sepeda ini nimpas kita nih guys nih. Lihat guys, ini kan sepedanya digantung nih. Kalau talinya copot, wassalam. Ya kan. No. Jadi emang ruko-ruko kecil gitu tuh. Alhamdulillah hari ini nggak terlalu panas. Jadi aku nggak pakai topi. Nah, mereka lagi dandang sepeda aku tuh di situ. Nah jadi teman-teman bisa kita lihat di sini nih tuh. Banyak banget peralatan sepedanya. Nah, ya kan. Oh iya tadi ternyata bukan peleknya aja yang rusak tadi, tapi apa sih imbasnya itu ke ban dalamnya juga. Jadi ban dalamnya harus diganti juga katanya. Waduh, ya kan. Jadi efek dari peleknya rusak, imbasnya juga ke ban dalamnya yang rusak gitu.
sampai ngeleket gitu tuh dia. Ngeleket tuh tahu sih, nempel gitu ban dalamnya. Parah. Udahlah ya, nanti kita ganti semua gitu. Biar cepat selesai. Nih, mau lihat enggak ban dalamnya kayak gimana nih efeknya, yuk. Nah, jadi ban dalamnya kayak gini nih. Noh. Lepek itu tuh bolong tuh. Rusak gitu dia. Sayang banget ya kan. Noh. Udahlah. Kita ganti aja ya kan. Nah, ini pelek barunya nih. Jadi kita gantinya pelek belakang aja. Nah, ini yang udah disiapin sama baya-bayanya. Nggak tahu deh habisnya ini berapa, nantilah kita hitung-hitung ya kan. Soalnya habis ini aku mau ke kampus, guys. Jadi habis ini ke kampus sekalian kita dandanin sepeda ya kan, supaya enak perjalanannya. Nah, kalau dari luar kayak gini nih pemandangannya. Asik. Lengkap nggak sih? Kalau menurut kalian lengkap lah ya. Ada semua di sini. Tuh. Jadi emang tampilannya kayak gini, guys. Karena ini kan kayak ruko gitu ya, ruko atau apa gitu. Ditinggalin di sini buat usaha. Bagus banget cangkalnya. Nah, ini sepeda-sepeda baru. Kalau anak Indonesia biasanya itu pakai sepeda dia. Biasanya pakai sepeda, ada juga yang pakai Vespa. Itu sama kayak orang-orang Thailand juga. Bannya juga variasi noh, ada ban kecil jenisnya. Tahu kan kayak ban anak-anak kecil dulu tuh yang anti tubeless, ban tubeless artinya yang enggak pecah-pecah itu, yang terbuat dari apa itu kayak busa gitu tuh. Nah, inilah ban-bannya. Ini sih paman lagi ngebenerin sepedanya. Pelek sepeda. Nah, sekarang sepeda aku lagi didandani nih. Rusak lagi sepedanya. Heran aku, mungkin karena kemakan usia ya, makanya dandan lagi nih. Ya udahlah, nggak apa-apa ya kan. Demi Asep apa sih yang enggak? Nah, jadi tadi habisnya segini guys, 430, karena ada beberapa yang harus diganti juga ke tangkelnya. Nah, 430 tuh 86.000. Jadi ada kayak baut segala macamnya diganti tadi sama si angkelnya. Nah, nggak apa-apa lah ya, demi kebaikan bersama, asik, nggak apa-apa lah. Nah, ini emang persiapan apa sih angkelnya, peralatan yang siapin angkelnya supaya lengkap dan bisa bagus sepedanya nih. Tadi ganti baut sama apa tadi ya, ganti baut sama kayak lingkar-lingkaran gitu tuh, aku nggak ngerti sih apa lingkar-lingkarannya. Dan ini ada sertifikatnya. Ya, sertifikat nah. Yek ya. Ini boat company ga? Company. Oh, oke. Nama na cinga. Jadi ada sertifikatnya kayak gitu. Keren. Mantap. Uy, ini stok ini ya nih, guys. Stok bannya nih banyak banget ya kan. Tuh. Stok bannya banyak banget loh. Ini baru pertama kali sih akun kesini ya kan. Jadi emang belum kenal sama angkelnya itu. Biasanya kan akun sama angkel yang di sana itu, yang angkel langganan orang Indonesia sama Thailand. Tapi sekarang akun kesini soalnya sekalian mau ke kampus tadi. Ada yang mau diurus di kampus gitu kan. Ada kepikiran juga sih akun bakal buat kayak gini gitu, buat usaha segala macam. Kan lumayan juga ya kan, buat di rumah, buat ya investasi, bukan sih investasi apa ya? Ya pokoknya usaha gitu deh, tapi bukan akun yang ngurus. Pun ada jog-jog sepedanya juga nih guys. Oh, gas. Apa sih jog-jog sepedanya?
Ini orang. Hah? Tuh. Eh, mana sekarang dengan lo? No. Mantap. Ada roda duanya juga. Nah, bisik-bisik. Aku enggak ngerti sebenarnya underdel sepeda itu apa aja, ya kan? Aku taunya pedal sepeda, ban sepeda, tang sepeda, apa lagi tuh? Pelek, pastilah pelek-pelek. Pokoknya isi-isiannya aku kurang paham sebenarnya. Soalnya aku make aja gitu, make kalau rusak didandan gitu doang. Aku enggak mendalami sih sebenarnya. Tapi next time kalau teman-teman tahu, ya silahkan komen segala macam apa aja yang remnya, kalau rem aku tahu, tapi tahu lah buat ngerem ya kan. Nah. Oke lah, kita udah bayar, abis ini kita mau ke kampus deh. Nah, syukur alhamdulillah nih guys, udah mau jadi, udah mau selesai dari tiga tinan, kita udah bayar juga tadi 430 atau 86.000, dan itu udah dijadiin semuanya ataupun udah didandanin semua komplit gitu tuh, ya udahlah ya. Tadinya 300, tapi ternyata ada tambahan-tambahan segala macam. Aku sih nggak paham ya sama tambahan. Tapi ya udahlah, bayar-bayar aja ya kan. Soalnya aku lagi cepet-cepet juga, buru-buru sekarang mau ada kumpulan juga di Samsat biasa tongkrongan anak Indonesia. Dan makanya aku langsung aja bayar gitu dan langsung bikin ini. Aku masuk juga ya kan, habis dari kampus baru kita meeting. Tuh, langsung kan udah berangkat, udah selesai. Nanti kita berangkat ya. Oke, alhamdulillah udah selesai. Jadi itu aja teman-teman, makasih yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa, aku selalu ngingetin teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Udah jadi. Pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Jangan lupa pakai lengan panjang gitu ya teman-teman. Pokoknya sehat-sehat di sana. Itu aja dari akun, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Salam semangat, salam sehat, salam ceria, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahanai lampu. Nainah.